Ki, seperti di judul video kali ini, aku pengen sharing pengalaman tentang registrasi email. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah ngalamin kayak aku mau pakai smartphone dengan SIM card Indonesia, tapi nggak bisa. Nah, masalahnya itu adalah karena email aku tuh belum terdaftar. Nah, step-stepnya apa aja yang diperluin buat daftarin email? Yang pertama, kalian tuh mesti daftarin email kalian di website-nya Bea Cukai. Nah, ini tuh formulir pendaftaran emailnya di website Bea Cukai. Kalian bisa isi data diri kalian. Terus kalian bisa daftarin maksimal 2 device. Ada detail-detailnya yang mesti kalian isi juga tentang device-device kalian ini. Oh ya, pembebasan 500 USD untuk 2 device kalian ini tuh berlaku paling lama kalau kalian ngedaftarin email kalian 5 hari setelah karantina, 5 hari setelah keluar karantina. Jadi kalau misalnya kalian keluar karantina, harus cepat-cepat ngurusin registrasi email kalian ya. Kan sayang banget kalau enggak. Nah, di sini kalian tuh juga bisa upload dokumen surat bebas karantina kalian. Terus terakhir kalian tinggal klik tombol send deh. Di sebelah kanan ini, di sini tuh kalian tuh bisa lihat contoh QR code yang kalian terima nanti. Nah, QR code ini tuh yang bakalan kalian bawa ke kantor Bea Cukai. Nah, setelah selesai dari step yang pertama, step yang kedua tuh kalian tuh mesti ke kantor Bea Cukai. Kantor Bea Cukai yang kemarin aku pergi tuh di Terminal 3 keberangkatan Gate 1A. Kebetulan aku tuh karantina di hotel dekat bandara, jadi aku perginya tuh ke kantor Bea Cukai yang di bandara juga. Jadi kalian jangan salah ya, jangan pergi ke kantornya Bea Cukai yang di dekat kargo sana. Kalau kalian masuk ke Terminal 3 keberangkatan ini, kalian tuh bisa langsung kelihatan kok kantornya Bea Cukai di mana, dan di sana juga ada tulisannya juga kalian bisa registrasi email di sana. Tunjukin ke Daddy, itu nomor antrian berapa? Maxi. Jangan. Maxi. Antrian enggak boleh. Nomor antrian berapa? Tunjukin. Kamu badung ya. Maxi badung. A few moments later. Ya, teman-teman, kalau kalian udah selesai aktivasi emailnya, kalian bisa langsung beli SIM card di sini. Ya teman-teman, kita tadi habis aktivasi email. Terima kasih udah nonton dan semoga videonya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau aktifin email. Sampai jumpa lagi di video Mama Goci lainnya. Jangan lupa subscribe channel Mama Goci. Sekarang kita mau enjoy waktu di Indonesia dulu ya. Have a nice day, dadah.